ada astronot keluar dari roket. Kira-kira siapa ya mereka? The biggest cooking competition for junior is back. Dan kali ini pasti lebih seru. Banyak yang bersaing walaupun kakak dan adik. Bukan cuma itu, walaupun juniors, mereka memiliki skill memasak yang wow. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen YouTube Junior MasterChef Indonesia. Kalian juga bisa nonton full videonya di aplikasi RCTI Plus. Good luck, junior. Ajang pencarian bakat Koki Cilik Rumahan kembali digelar. Dari seluruh penjuru Indonesia, bersiap untuk meraih mimpi. Dari berbagai daerah. Asal aku dari Banjarbaru. Aku tinggal di kota Bondowoso. Dan aku dari Semarang. Siapakah yang akan berhasil meraih gelar The Next Junior MasterChef Indonesia? Buat aku, MasterChef itu tempat untuk mengembangkan bakat memasak aku. Harapan aku untuk mengikuti audisi ini adalah untuk mengejar mamaku. Dari kecil aku punya cita-cita chef loh. Dan Junior MasterChef ini bisa membantu aku menjadi lebih pintar dalam memasak. Kopi, doain aku ya di kompetisi ini. Perasaan saya sedih, saya harus berpamitan sama mama. Tetapi saya juga harus tetap semangat supaya saya dapat membanggakan mama. Rasanya tuh sedih banget karena kan aku dari kecil sampai aku sekarang aku gak pernah ditinggalin sama bunda. Aku sedih berpisah sama mami, tapi aku senang juga karena mami udah bantu doa sama mendukung aku. Logo MasterChef. Akhirnya salah satu mimpi aku bisa tercapai, yaitu mengikuti Junior MasterChef Indonesia. Saat aku melihat gerbang MasterChef, aku excited, ingin masuk dan cepat-cepat memasak. Sangat menakjubkan, ada roket, ada batu, dan ada api-api. Wah, kukira yang bisa muncratin api, kirain cuma ada di film. Beneran ada nih, seneng banget. Aku masuk galeri, aku lihat roket besar. Oh my God, jangan-jangan filmnya ada di situ. Yang lain lihat roket, Candice lihat apron bertuliskan nama Candice. Mau banget. Kaget banget karena di situ ada robot keluar lucu banget. Halo. Selamat datang di galeri Junior MasterChef Indonesia Season 3. Wow, ternyata robotnya juga bisa ngomong ya, bukan cuma bisa jalan doang. Lucu banget sih. Robotnya lucu banget, rasanya pengen aku cubit. Bagaimana perasaan kalian bisa masuk galeri? Senang! Kalian sudah siap untuk berkompetisi? Siap! Di belakang saya, terdapat piala Junior MasterChef Indonesia yang pasti kalian ingin dapatkan. Aku pengen banget dapat piala yang dibawa sama robotnya.
Tingkat kepengenan aku dapetin piala itu tak terhingga. Pokoknya aku harus dapetin piala itu. Apakah kalian sudah siap menjadi pemenangnya? Siap! Dan inilah juri junior MasterChef Season 3. Ada astronot keluar dari roket. Kira-kira siapa ya mereka? Semoga salah satu astronot itu Chef Arnold. Ternyata astronot pertama itu Chef Juna. Ih, ganteng banget. Kayaknya chef yang kedua Chef Arnold nih. Ada Chef Arnold dalamnya. Itu kayak bener-bener kayak seneng banget gitu. Kirain Chef Renata, ternyata Chef Marinka. Yes, Chef Marinka. Aku ngefans banget sama Chef Marinka. Karena dia cantik, imut, dan keibuan banget deh. Selamat datang di Junior Master Chef Indonesia Season 3. Kalian sekarang berada di galeri memasak terbaik dengan peralatan yang sangat lengkap dan juga pantry yang sangat luar biasa. Are you guys excited? Yeah! Kalian adalah kontestan-kontestan terpilih dengan umur 7 sampai 13 tahun. Dan merupakan koki kecil rumahan yang terbaik dari seluruh Indonesia. So you guys have made it this far. Dan telah meninggalkan zona nyaman kalian. Saran dari kami adalah, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, and always give your best. Karena ingat, there's only one chance. Kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Dan sudah jelas, kalian akan memenangkan piala kompetisi memasak terbesar di dunia, Junior MasterChef. Tentunya, salah satu dari kalian akan menjadi pemenang dan menyandang gelar Junior MasterChef Indonesia. Kalian akan membawa pulang trofi atau piala Junior MasterChef Indonesia. Dan yang tidak kalah menariknya, kalian akan memenangkan uang tunai. Guys. Kalian bisa lihat, di kanan kami sudah ada apron putih dengan nama kalian masing-masing. Tentunya itu adalah apron yang kalian akan pakai di Galeri MasterChef Indonesia. Tetapi, kalian harus melewati tahap bootcamp. You guys ready? Ready! Kenapa sih, Chef, harus masuk bootcamp dulu? Kenapa nggak langsung masuk galeri? Ternyata aku harus melewati bootcamp dulu, baru dapat apron putih, aku pasti bisa. Di bootcamp, kita akan bagi kalian menjadi dua batch. Dan setiap batch akan dibagi menjadi tiga grup. Grup A, B, dan juga C. Untuk tantangannya, kalian akan melewati dua ronde. Masing-masing batch akan memasak dua protein yang berbeda. Batch pertama akan memasak
daging sapi atau beef. Dan batch kedua akan memasak daging ayam. Sampai situ jelas? Jelas! Semoga aku dapat beef, karena beef gampang untuk diolah. Mau dapat daging atau ayam, aku tidak masalah karena aku sudah sering mengolahnya. Di ronde pertama, itu semua tergantung kalian. Kalian bisa langsung lolos atau kalian bisa masuk ronde kedua atau kalian bisa langsung pulang. Yes. Kalau langsung pulang gimana, Kak? Ya pulang perlu ongkos. Ya artinya ya simple. Kamu kurang maksimal, kamu kurang memuaskan hidangan kamu dibanding yang lain, dan kamu harus meninggalkan kompetisi. Kalau cara ke ronde kedua? Cara ke ronde kedua? Kamu ingin tahu? Masak sedang-sedang aja. Kamu ke ronde kedua. Kalau mau langsung lolos, masak yang terbaik. Simple kan? Yes. So, jadi setiap ronde itu tergantung kalian. Kemampuan kalian, hasil dari masakan kalian. Kalian akan bisa langsung lolos, bisa harus masuk ke ronde kedua, dan bisa juga tereliminasi langsung. Kalian yang masuk ronde dua, dengan kata lain akan diadu lagi. Dan kalian akan memasak signature dish kalian. Dan tentunya di ronde kedua ini menjadi penentuan apakah kalian akan lolos atau kalian langsung pulang. Setiap masak, do your best supaya menjadi pemenang di setiap tantangan. That's when you are safe, aman. Jelas ya? Yes. Untuk pembagian batch-nya, jika saya panggil nama kalian, kalian angkat tangan. Paham? Paham. Dan ingat, setiap kali ditanya, jawab dengan benar, jawabnya dengan yes, chef. Paham? Paham, chef. Paham, chef. Gimana? Kita akan bagi dengan dua batch. Batch pertama, Carlson. Saya. Yes. Kamoya. Kian. Saya. Amira. Saya. Akshita. Ya, chef. Atar. Siap, chef. Axel. Ya, chef. Kuelma. Ya, chef. Adam. Saya, chef. Candice. Ya, chef. Kenneth. Ya, chef. Aku sebenarnya lebih suka ayam. Tapi kalau dapat beef, dapat takut. Queen. Yes, chef. Yes, aku di batch 1 dan aku dapat daging sesuai yang aku mau. Seda. Yes, chef. Ivo. Yes, chef. Lalu yang terakhir, Risto. Yes, chef. Kamu udah siap ya kayaknya masak pakai topi chef soalnya. Jadi kalian ingat ya tadi nama-nama yang disebut adalah batch pertama. Yes, yes, chef. Alright. Batch kedua, Devon. Yes, chef. Daryl. Yes, chef. Kalau aku bisa milih, aku lebih mending ke beef. Karena kalau chicken, aku itu belum master. Tapi kalau beef, aku lebih confident karena udah latihan seberapa kali. Moses. Yes, chef. Aku nggak masalah juga sih dapat chicken, karena gampang juga diolah. Adriana. Yes, chef. David. Yes, chef. Hila. Yes, chef. Hila. Yes, chef. Christian. Yes, chef. Genevieve. Yes, chef. Adit. Yes, chef. Zep. Yes, chef. Regan. Yes, chef. Anjali. Yes, chef. Shalom. Yes, chef. Semua sudah tersebut namanya di sini ya? Yes, chef. Yes, so, are you ready, kids? Yes, chef. And for now, get ready and persiapkan diri kalian masing-masing. Seru nggak? Tegangkan nonton Junior MasterChef Indonesia? Subscribe YouTube-nya Junior MasterChef Indonesia di sini supaya kalian tidak ketinggalan next episode-nya. Klik RCTI Plus untuk nonton full videonya. Dan tonton juga video lainnya di sini.